Pelaksanaan SOP UM COVID-19 bersama 9 garis panduan yang bakal diumum kelak perlu bersifat holistik dengan mengambil kira sektor penting negara. Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri Shamsuddin berkata perkara itu perlu diteliti sebagai persiapan untuk berdepan dengan fasa endemik. SOP umum ini memang sebenarnya agak bersifat general, tetapi kita berharap seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Datuk Seri Ishamuddin Hussein berkaitan dengan SOP ini juga akan diiringi dengan 9 garis panduan. 9 garis panduan yang mungkin akan dichannelkan atau dihala tujukan kepada sektor-sektor utama dalam negara. Saya cukup yakin bahawa 9 garis panduan ini akan cuba melengkapi SOP UM yang akan dibentangkan nanti. Sebagai pengendali atau sebagai pelaksana di peringkat dasar, baik rakyat maupun sektor-sektor ekonomi, industri yang dan sebagainya yang menerima garis panduan ini perlu lebih sensitif dan peka dengan persekitaran semasa yang berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di lokaliti atau di tempat masing-masing.